Isi paket. Halo geng, jumpa lagi di channel Jajan Mainan. Di sini sudah ada satu paket berisi mainan action figure Naruto. Jadi bisa lihat bayangannya, ini adalah Naruto, seorang ninja dari desa Konoha yang mempunyai impian untuk menjadi seorang Hokage. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka paketnya. Saya butuh gunting. Astaga, bukan tripod mini tapi gunting. Nah, ini dia. Mari kita buka paketnya. Jadi ini Grandista versi bootleg alias KW. Oke, mari kita lihat isinya. Kita dapat Naruto-nya. Terus ada tatakannya, kemudian kepalan. Oh iya, jadi kita mendapatkan 3 buah ekspresi, 3 buah kepala. Ini ada ekspresi lagi senyum, ekspresi lagi takut, dan ini lagi yang biasa aja. Terus ada tatakannya dan ada badannya, made in China. Jadi Naruto ini adalah seorang ninja dari desa Konoha. Dia adalah anak dari Hokage keempat, Minato Namikaze. Jadi si Naruto ini dari kecil dia punya cita-cita untuk jadi Hokage seperti bapaknya. Orangnya sangat periang dan lucu. Jadi ini kualitasnya bagus, detailnya juga bagus. Bahannya dari PVC padat. Cuma ada sedikit catnya yang miss.
secara keseluruhan bagus. Oke geng, sekian dulu unboxing dan review kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Link pembelian ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton.